Dr. Suparno SHMH. Saya sebagai kuasa hukum dari Pak Agus Manto. Manto, ketua yayasan ya. Ketua yayasan begini dalam rangka memberikan penjelasan terkait dengan terjadinya sedikit konflik terkait dengan pengelolaan yayasan Mustoko. Kita sangat menyayangkan karena sebenarnya pengelola mereka adalah dari keluarga Mustoko. Tahun ini tidak terjadi, tapi karena mungkin kurang komunikasi dan sebagainya sehingga terjadi kesalahpahaman antara mereka. Dan yang sangat menarik dalam konteks ini adalah bahwa yayasan ya, setelah ada masuknya pihak lain yang masuk di dalam itu menyebabkan kepengurusan dari keluarga dari Mustoko ini semakin tercerebere. Nah, tentu saja ada persoalan yang menarik. Kenapa? Karena pasti ada unsur-unsur yang ketidakadilan terkait dengan tata kelola ini. Kita bisa membayangkan kalau keadilan ini tidak diterapkan secara baik, ya, maka itu akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti yang saya katakan bahwa harus ada harmonisasi hukum. Artinya apa? Kita perlu mengadakan harmonisasi total, mungkin harmonisasi parsial, dan mungkin harmonisasi modifikasi total. Nah, kalau kita melihat dalam konteks hukum saat ini yang sudah dikembangkan di berbagai belahan dunia, pasti akan memilih kepada terkait dengan harmonisasi modifikasi total. Artinya, apabila mereka menghendaki bahwa warna daripada hukum adalah keadilan. Nah, kalau keadilan ini tidak diterapkan dalam konteks membangun tata kelola kampus, maka pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini akan berakibat sesuatu ini akan berdampak negatif terhadap tata kelola dan juga termasuk volume perkembangan mahasiswa yang ada di sana. Nah, saksi berapa orang Bang yang hadir hari ini, Pak? Hari ini 3 orang. Siapa aja tuh, Bang? Mas Teo, Dimas, dan Pak Tito. Okay. Dan mereka telah memberikan saksi dengan begitu lugas dan baik sekali sehingga itu menjadi tambahan atau menjadi pertimbangan daripada majelis dengan harapan penggugat menghendaki agar supaya ini akan diputus sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya. Oke. Okay. Agenda sidang selanjutnya, Pak? Selanjutnya akan menghadirkan 2 saksi sebagai saksi yang terakhir. Ya. Itu dari tanggal dari pihak penggugat ya. Pada tanggal 2 Juni 2021. 2 Juni. Iya. Berarti 2 minggu lagi, Bang ya. Betul. Oke. Okay. Harapannya, Bang, dengan adanya acara hari ini, Bang, sidang hari ini. Bagaimana? Dengan adanya acara sidang hari ini, mengakot Bang saksi gimana? Memberatkan untuk apa? Cukup memberikan dukungan. Dan sangat mendukung, memberikan kekuatan bahwa apa yang kita persoalkan selama ini memang ternyata di lapangan sesuai dengan saksi-saksi yang menyampaikan pada kita. Jadi sangat baik dan bagus. Rencana membawa alumni kapan, Pak? Yang mengetahui manajemen. Ya, hari ini kan sudah ada sebagian kan. Oke. Ya, sekarang kan kita dibatasi 2 saksi lagi, setelah itu tidak saksi lagi. Nomor putarannya berapa, Bang? Ya. Nomor putarannya 247. Berapa? Oke, dari berapa kali sidang ini bagaimana Abang melihatnya, Pak? Apakah ketua yayasan yang sekarang ini masih ngotot dengan ininya? Kepengurusan atau gimana? Ya, inilah. Ini yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan ke depan ya. Kalau misalkan kenyataan seperti ini akan merugikan kepada masyarakat, khususnya akan mengurangi volume jumlah mahasiswa. Okay. Ini perlu dipertimbangkan dan perlu disadari agar supaya hukum kita ini kan menghendaki adanya hukum kesejahteraan. Ini adalah gelora seluruh dunia. Gelora ya? Iya, gelora seluruh dunia. Sekarang mendefinisikan hukum tidak dalam konteks yang klasik lagi, tapi negara hukum kesejahteraan. Kalau ada sidang begini, Bang, berarti kan ketua yayasan yang sekarang bagaimana, Bang? Apakah dia masih duduk atau gimana sih, Bang? Ya, ini nanti. Jadi gimana, Bang? Harus ada saksi dari ketua yayasan harus hadir, Bang, ya? Iya, nanti lihat dari saksi yang dihadirkan oleh pihak tergugat nanti. Oke. Okay. Pihak sama yang awas. Oke. Okay. Kalau saksi Richard, tambahan dari Abang, nggak ada? Kalau tidak ada. Okay. Cukup nanti satu kali lagi, 2 saksi lagi. Itu saksi mahkota atau saksi apa, Bang? Saksi mahkota yang mengetahui masih terkait dengan mahkota. Ada saksi ahli, Bang? Sudah, kami sudah. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah lama menunggu kami selesai. Siap. Sampai dengan sore ini saya memberikan apresiasi kepada rekan media, khususnya pada hari ini kami menghadirkan 2 mahasiswa yang mengetahui persis perjalanan kampus Mustoko ini.
terkait dengan tata kelola yang memang menjadi tuntutan mereka. Apa yang tadi disampaikan dalam persidangan tentunya menguatkan gugatan kami. Apa yang menjadi perbaikan nanti ke depannya. Nah, kami berharap apa yang menjadi keterangan mahasiswa tadi, dua rekan Theo dan Dimas, ini menjadi pertimbangan kampus untuk segera memperbaiki tata kelola. Dan tentunya kami berharap dilakukan audit untuk kedepannya. Audit internal atau eksternal, Pak? Audit internal, pastinya. Ya. Itu yang kita harapkan. Okay. Dan saya juga berterima kasih kepada mahasiswa Dimas dan Theo yang hari ini memberikan satu keterangan membuktikan bahwa mahasiswa butuh support juga. Okay. Alumni tahun berapa, Pak? Mereka berdua. Tahun 2013. Ini 2019. Masih mahasiswa. Ya. Jadi agenda berikutnya kami akan memberikan satu bukti tambahan lagi dan menghadirkan satu saksi. Oke, Pak. Ya. Ada lagi mau ditambahkan? Lengkap, Pak. Nama lengkap, Pak. Saya dengan Andris Sule Panglion, SHMA.